Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nabel Vlog. Hari itu aku mau unboxing oleh-oleh dari kampung nih teman-teman. Jadi yuk kita lihat isinya apa aja ya. Dan ini tuh oleh-oleh dari budenya Nabel ya. Jadi kemarin itu budenya tuh sempat pulang kampung, ada suatu urusan gitu ya di kampung. Dan ini kita dibawain oleh-oleh. Jadi yuk kita cek apa aja isinya. Dan kebetulan ini kampungnya dari kampung Pak Suami ya, Kediri. Jadi aku mau lihat nih isinya kira-kira apa aja ya teman-teman. Oke, ini sudah aku buka dan ini isinya adalah, oke, di sini ada kerupuk dan ada juga tahu. Nah, ini kerupuknya ya teman-teman. Ini kalau nggak salah opak ini namanya. Nah, ini opaknya ya. Terus ada tahu juga. Ini tahu sudah digoreng gitu teman-teman. Terus ada kerupuk nasi atau gendar gitu. Jadi ini tuh bikinan dari neneknya Nabel. Jadi neneknya Nabel tuh senang bikin apa itu, kerupuk dari nasi atau gendar gitu ya. Dan memang enak sih rasanya ya. Nah, ini banyak banget teman-teman, isinya tuh kerupuk-kerupuk gitu. Nah, ada lagi ini, dan ini yang warna-warni ini, kalau nggak salah ini dari singkong gitu ya. Dan ini tuh rasanya enak banget, agak manis-manis gitu teman-teman. Dan untuk yang di bawah sini terakhir ini ada bumbu pecel. Jadi ini sudah jadi gitu, sudah diracik. Jadi kita tinggal pakai aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini aku mau masak-masak dulu. Jadi tahu yang tadi di aku sudah aku buka, mau aku masak simple nih. Jadi mau aku sambelin aja. Dan ini sudah aku blender bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga cabe yang aku blender. Terus di sini ada kentang juga. Ini kentangnya sudah aku goreng ya teman-teman. Dan karena ini pakai air, jadi ini mau aku apa? Surutin dulu airnya ya, atau aku bikin airnya ini menyusut. Oke, setelah menyusut airnya, baru aku masukkan minyak goreng. Dan aku tumis lagi sampai dia benar-benar matang. Seperti ini ya, jadi aku tumis-tumis terus teman-teman, aku aduk-aduk. Nah, ini sudah mulai matang, aku tambahkan kecap karena memang aku suka manis gitu. Jadi aku kasih kecap ya teman-teman. Dan warnanya mulai menghitam. Dan ini aku masukkan tahu dan juga kentang. Untuk bumbu yang lainnya seperti garam, terus penyedap sudah aku masukkan tadi ya, jadi nggak kerikot gitu. Dan ini tinggal aku masukkan tahu dan juga kentangnya. Nah, ini aku aduk-aduk terus sampai tercampur merata. Dan yang terakhir di sini aku kasih daun bawang, ini sisa stok sedikit ya di kulkas. Ini diaduk-aduk lagi. Dan ini sudah matang ya teman-teman, ini sudah siap untuk disajikan. Jadi aku masaknya simpel banget hari ini. Dan aku matikan kompor dulu nih teman-teman. Selanjutnya di sini aku mau belanja mingguan dulu ya teman-teman. Dan aku sudah sampai di rumah nih, dan aku sudah bongkar-bongkar belanjaan aku kira-kira apa aja ya teman-teman. Nah, di sini ada kacang panjang, terus ada timun, ada sawi putih, ada juga cabai. Terus ada tomat. Aku juga beli toge nih teman-teman. Dan togenya sudah aku masukin wadah gitu, aku alasin tisu. Nah, ini tisunya ya, jadi aku gak pakai kertas, aku pakai tisu dulu. Terus di sini aku juga belanja kacang panjang. Terus aku juga beli kentang. Ini kentangnya aku dapat 3 buah seperti ini, dan ini setengah kilo karena memang lumayan besar.
Selanjutnya di sini aku juga beli kaldu jamur. Nah, ini aku beli kaldu jamur yang ukuran 40 gram ya, yang kecil. Terus aku juga beli kecap karena kebetulan kecap aku habis. Jadi tadi aku ke pasar sekalian beli kecap ini, teman-teman. Terus di sini aku juga beli apa? Tempe. Nah, untuk tempenya ini yang biasa aku beli ya. Yang ada mereknya seperti ini, menurut aku ini enak, teman-teman. Oke, aku food prep dulu ya, teman-teman. Nah, ini sudah selesai aku food prep. Ini dia hasilnya ya, belanjaan aku hari ini. Kalian bisa lihat sudah aku masukin wadah semua. Oke, yuk kita cek kira-kira berapa harganya dan apa aja yang aku beli atau aku belanjain. Di sini ada tempe, dan ini tempenya aku potong dua seperti ini karena memang wadahnya nggak muat gitu ya kalau langsung satu gitu. Dan untuk di bawahnya di sini aku alasin tisu. Dan ini masih ada sisa wortel yang kemarin ya, teman-teman. Jadi di sini aku gabungin aja jadi satu karena sisa satu gini. Ini food prep aku yang minggu kemarin masih ada wortel. Selanjutnya di sini ada tomat. Nah, tomat ini lagi murah gitu ya, teman-teman. 1 kilo itu 6.000 dan aku beli setengah kilo harganya Rp3.000, dan ini masih ada sisa stok yang kemarin. Jadi agak sedikit kisut gitu ya, dan ini yang baru masih seger banget. Yang aku pegang ini yang agak lama, jadi udah mulai melayu gitu ya, teman-teman. Selanjutnya di sini aku beli timun. Nah, timun ini aku beli setengah kilo aja nih, harganya Rp4.000. Dan aku belinya sedikit ya, nggak terlalu banyak. Selanjutnya di sini aku juga beli toge. Ini toge aku beli Rp3.000. Ini banyak banget ya, teman-teman. Bisa 2 atau 3 kali masak ini. Dan bawahnya seperti biasa aku alasin tisu. Dan aku juga beli jeruk nipis. Ini aku beli 1/4, harganya itu Rp4.000, dan aku dapat 5 buah gitu. Nah, aku juga beli daun bawang dan seledri. Tadi aku beli Rp1.000. Ini daun bawangnya aku taruh di bawah gitu, dan ini masih tetap aku alasin tisu gitu bawahnya, teman-teman. Selanjutnya di sini aku juga beli ayam. Nah, ini ayamnya aku beli 1 ekor dan harganya Rp35.000. Dan aku kasih jeruk nipis ya, teman-teman. Sudah aku kucurin. Selanjutnya di sini aku beli kentang ya, teman-teman. Dan ini setengah kilo lebih, harganya Rp7.000. Aku dapat 3 dan ini ukurannya lumayan besar juga ya, teman-teman. Karena memang stok kentang aku masih ada gitu, jadi aku cuma beli setengah kilo. Terus di sini aku juga beli kacang panjang. Nah, ini aku beli setengah kilo, harganya Rp7.000, dan ini jagung sisa kemarin gitu ya. Ini masih bagus banget, teman-teman. Terus di sini aku juga beli sawi putih. Nah, sawi putihnya di sini aku beli Rp3.000 dan aku potong itu bagian ujungnya. Jadi karena memang nggak muat ya wadahnya, jadi aku potong ujungnya dan bawahnya tetap aku alasin tisu gitu ya, teman-teman. Terus aku juga beli cabe. Nah, ini cabenya aku campur cabe merah dan juga cabe rawit. Ini aku cuma beli 1 on, harganya Rp7.000. Dan untuk cabe sendiri batangnya itu nggak aku petikin gitu ya, teman-teman, karena memang aku udah coba kalau aku petikin malah cepet busuk gitu. Sedangkan kalau misalkan batangnya masih ada seperti ini, dia tuh awet ya, teman-teman. Jadi aku cara penyimpanan cabe nggak aku petikin batangnya, jadi nanti pas aku pakai aja baru aku petikin. Dan gak dicuci dulu ya, teman-teman. Ini nanti dicucinya pas mau kita masak gitu. Terus di sini aku beli kecap bango. Ini aku gak tahu ukuran berapa ini. Ini harganya Rp10.000. Terus untuk kaldu jamurnya aku beli harganya Rp8.000. Ini yang ukuran 40 gram yang kecil gitu ya. Terus di sini aku beli telur. Nah, untuk telur sendiri harganya memang lagi turun di tempat aku, ini 21.000 1 kilo dan aku beli 1 kilo. Sisanya langsung aku taruh di wadah lain ya. Ini isinya aku dapat 15 buah yang besar-besar gitu, teman-teman.
Dan ini aja ya belanjaan aku minggu ini, totalnya sekitar Rp120.000 ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai ketemu di videoku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.